Tertawa sang kekasih pecah saat Deddy Corbuzier ditanya apa sudah sunat. Momen kepindahan Deddy Corbuzier memasuki Islam tak hanya menghadirkan suasana haru, tapi juga penuh gelak tawa dan kebahagiaan. Hal itu terpancar saat Deddy dan Gus Miftah melakukan konferensi pers yang disiarkan secara live oleh sejumlah media. Salah satu momen menggelikan pun muncul saat Deddy ditanya apakah sudah khitan alias sunat, mengingat hal itu adalah kewajiban bagi pria muslim. Mendengar pertanyaan itu, sontak seisi ruangan tertawa terbahak-bahak, tak terkecuali sang kekasih Sabrina Khairunnisa yang tampak hadir mendampingi. Sabrina yang menggunakan kerudung putih dan pakaian putih tampak sesekali menutupi wajahnya yang tertawa saat pertanyaan itu terlontar, diiringi jawaban yang tak kalah kocak dari sang kekasih. "Saya kaget pertanyaan sunat datang dari pria. Kok dia pengin tahu banget? Memangnya Anda berharap hubungan seperti apa dengan saya?" ujar Deddy Corbuzier. Kembali disambut gemuruh tawa hadirin seperti dilansir suara.com 21 Juni 2019. Rupanya jawaban Deddy tak membuat sang penanya puas. Dia tampak masih ingin mengorek informasi lebih lanjut. Alhasil, Sabrina dan seisi ruangan kembali terhibur jawaban Deddy yang tak kalah lucu. "Kalau itu saya bilang enggak, saya bilang iya kan, Anda tetap enggak bisa buktiin. Memangnya Anda mau lihat?" jawabnya sembari diiringi pecah tawa hadirin untuk kesekian kalinya.